Nah, ini cabang ini durian bawor. Nah, ini kita lihat. Sudah kita tambah kaki sebanyak 7 kaki ya. Satu batang durian ini sudah kita tambah kaki sebanyak 7 kaki. Ini kaki yang pertama sudah kita satukan. Ini adalah entres durian bawor yang kita top working dulu. Ini bekasnya, bekas top working. Dan ini cabang kedua. Ini cabang ketiga yang kita satukan. Nah, ini cabang keempat yang masih terbungkus. Ini karena terakhir kita satukan ya. Kita buat kaki. Nah, ini yang kelima ya. Nah, ini yang kelima. Dan ini yang keenam. Jadi sebanyak sama-sama batang dasarnya tadi sebanyak 7 ya, 7 tunas. Kita satukan menjadi satu. Satu batang utama. Nah, seperti ini. Ini bekas top workingnya. Ini adalah durian bawor ya. Nah, ini durian bawor yang kita sambung sisip. Durian bawor. Alhamdulillah sudah besar ya. Ini durian bawor. Dari satu tunas tadi sudah kita buat kaki sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaki ya. Sebanyak 6 kaki. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita Melampuh. Pada sore hari ini kita sudah berada di kebun durian. Ini adalah durian kita, durian kampung yang sudah kita top working menjadi dua paritas ya. Ini sudah yang sudah jadi, yang kita sambung sisip adalah durian duri hitam dan durian bawor. Nah, ini durian kampung yang kita tebang. Umurnya lebih kurang 25 tahun. Daging buahnya tidak bagus, tipis ya, dan rasanya juga tidak enak. Jadi makanya kita tebang dan kita top working menjadi 3 paritas. Nah, sekarang yang sudah jadi baru 2 paritas, diantaranya adalah durian duri hitam dan durian bawor ya. Di atasnya nanti kita mau sambung durian musangking ya. Di atasnya mau kita sambung durian musangking. Durian lokal ini atau durian kampung ini kita tebang lebih kurang 1 tahun yang lalu. Tingginya lebih kurang 3 meter ya. Tingginya lebih kurang 3 meter dari tanah. Jadi setelah kita tebang, tentunya kita harus menunggu dulu tumbuh tunasnya. Setelah tumbuh tunasnya baru kita top working. Nah, tunas durian ini tetap tumbuhnya dari bawah sampai ke atas. Jadi yang di bawah juga tetap kita sambung ya. Dan juga kita ambil untuk buat kaki supaya kokoh. Seperti ini contohnya yang sudah kita buat kaki ya. Ini adalah tunas-tunas durian lokalnya yang tumbuh. Dan kita buat kaki supaya kokoh durian yang kita top working ya. Jadi kawan-kawan, durian kita ini yang sudah jadi ya, ada 2 paritas yang sudah kita top working ya. Yang ini adalah durian duri hitam. Alhamdulillah juga sudah tumbuh dan tumbuh dengan subur ya. Dan yang kedua adalah durian bawor. Nah, ini durian bawor. Alhamdulillah juga tumbuh dengan subur. Sudah mencapai 1,5 meter. Dan yang selanjutnya, di atasnya kita mau top working menjadi durian musangking.
Nah, ini contoh tunasnya ya. Tunasnya dari bawah ini. Ini tunasnya ya. Nah, ini dari bawah. Ini tunasnya dari bawah. Langsung ke atas. Ini langsung ke atas. Nah, ini langsung kita satukan ya. Sama tunas yang di atas. Kita satukan. Nah, seperti itu. Ada tunas satu lagi ini. Nah, ini tunasnya. Juga kita satukan dengan tunas yang paling atas. Nah, itu. Dan ini satu lagi ya. Ini tunas yang besar, yang paling besar ini. Ya, ini. Ini tunas yang paling besar ini. Tunas paling besar ini. Juga kita satukan ya di atas. Untuk kita top working durian musangking. Nah, ini. Sudah kita satukan seperti itu ya. Nah, ini. Jadi ada 3 tunas yang menumpang tunas yang kita mau top working ini ya. Supaya kuat, tidak roboh apabila ada angin kencang, kita wajib membuat kaki ya, karena duriannya sudah besar. Nanti entres yang kita sambung itu tidak mungkin menyatu sempurna seperti durian yang masih kecil ya. Nah, ini sudah kita buat tangga. Kita mau top working di atas ya, menggunakan entres durian musangking. Top working atau sambung sisip dilakukan sebaiknya sore hari ya, supaya tidak terlalu panas, mataharinya sudah tidak panas lagi ya. Jadi apabila nanti cuacanya terlalu panas, tarik mataharinya terlalu panas, jadi keberhasilannya nanti tipis. Banyak yang gagal ya. Jadi makanya kita tunggu sore hari supaya keberhasilannya lebih tinggi. Ini udah ada tangga, kita mau naik, mau sambung sisip di atas ya, menggunakan entres durian musangking. Oke, sudah sampai. Nah, ini sudah kita buat kakinya lagi ya di atas. Yang kita sambung sisip nanti di sini ya. Di sini. Di atas yang kita tambah kaki ini. Ini kita sambung sisip di sini. Kita tarik ya seperti ini, pelan-pelan ya. Kita tarik. Langsung. Setelah kita potong ya, ini kita sudah menyiapkan entres musangking. Nah, ini ya entresnya. Lalu kita sayat seperti biasa. Kita sayat seperti biasa ya, seperti ini ya. Dan di belakangnya kita sayat sedikit seperti ini. Dan langsung kita pasang ya. Kita pasang. Selanjutnya kita ikat ya. Seperti ini. Selanjutnya kita ikat. Kita ikat seperti biasa ya. Dari bawah ke atas, kita ikat dari bawah ke atas. Oke, ya seperti ini ya kawan. Seperti ini sambung sisip atau top working durian ya. Nah, seperti ini. Ini kita tunggu kira-kira nanti 20 hari sudah nampak ya apakah top working kita ini atau sambung sisip kita ini berhasil.
Oke kawan-kawan, seperti inilah tadi cara sambung sisip durian kita ya, dari satu durian menjadi tiga varietas ya. Sedangkan duanya sudah berhasil ya, sudah besar, yaitu durian duri hitam dan durian bawor. Sedangkan musangking tadi baru kita sambung sisip ya, yang paling atas. Jadi nanti mudah-mudahan yang kita sambung tadi itu berhasil ya, tumbuh juga nanti bisa dalam satu batang tiga varietas. Seandainya nanti durian ini berbuah, jadi buahnya ada tiga macam, yaitu durian musangking, bawor, dan duri hitam. Oke kawan-kawan, demikian dulu video kita kali ini tentang durian koleksi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.